Ledakan hebat terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Minggu 19 Februari 2023 malam. Peristiwa ledakan hebat itu bersumber dari rumah salah satu warga di Dusun Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Pihak kepolisian menyebut, sumber ledakan berasal dari rumah milik pria bernama Darman yang hancur dan rata dengan tanah dalam ledakan tersebut. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono mengatakan, pihaknya memperkirakan ada 4 korban meninggal dan 6 luka akibat ledakan tersebut. Korban pemilik rumah meninggal 1 orang, 3 masih tertimbun di reruntuhan rumah, namun kemungkinan meninggal karena tadi sudah ditemukan potongan-potongan bagian tubuh, kata Argo, Senin, 20 Februari 2023. Ledakan itu juga mengakibatkan 25 rumah yang ada di sekitar pusat ledakan rusak, mulai kerusakan parah hingga ringan. Penyebab ledakan, hingga saat ini belum dapat dipastikan. Kuat dugaan, ledakan itu akibat bubuk bahan peledak mercon atau petasan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!